Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ni kita dekat NKS. Kita nak meraihkan mempelai hari ni. Hai. Kita nak raihkan mempelai. Member kita meraih habis. Hari ni dia nak ijab kabul dengan pasangan baru. So kita salam dengan Alang. Ni semua orang kenal lah. Ni semua orang kenal. Ni lah anak main motor. Yes. So hai. Dah tunggu lama dah. Apa? Tadi ada hal kita cerita dulu. Dah boleh buka helmet bang? Dah boleh buka helmet? Dah boleh. Apa lah, saya malu lah. Pengalaman pun nak rekod-rekod macam ni kan. Sebab masa tu tak tahu lagi pasal benda-benda ni. So ni kawan-kawan ada ni, kita boleh rekod lah. Mengabadikan kenangan tu yang penting. Dah selamat ijab kabul lah. Uish, tinggi lah pula rasa. Dia tinggi sikit daripada yang kau punya. Ke sebab motor aku tu memang dah lower lah. Tak, dia memang tinggi sikit. So macam mana? Okay. Dia belum test ride lagi, okay. Dia tak faham lagi. So lah, nak ke mana kita lepas ni? So ni prosedur checking untuk check in lah. Benda tak? 250. Yang ni tak nak buka? Yang ni tak track in tu? Apa? Kita apa baru? Oh yes, ada. Ngam. So Jeffrey tengah check semua. Nak beli motor KTM, datang KTM Orange Bike, cari diorang ni. Haa, diorang pakai KTM kat sini. Ni barang-barang dia. Free gift. Ada bag, ada jaket. Oh, selamat dia kan. Ada t-shirt, ni NKS punya. Ada glove. Bike cover. Selimut. Dah parking selimut. Foto recap. Oh, tukar terus. Ni kena pakai. Wow. Matching ni. Cantik. Kau dengan baju bro? Ini baju memang KTM Ini memang tongnya group lah. Oh, okay. Group mana ni? KTM Line Sport. Oh, yo. Jangan lupa follow IG, FB. Okay. So, kalau dia nak bagi kawan-kawan, bagi ni pun jadilah. Nak bagi kau tak boleh sebab motor kau dah tak ada pakai kan? So, mungkin akulah dapat ni. Mungkin lah. Dengan harapan. Kan? Okay. Saya stop kat sini. So tahniah member kita habis motor baru. So goodies pun dah ada. So kejap lagi motor dia buat keluar. Motor ni nak pergi mana tak tahu. Mungkin saya follow ke tengok channel. Mungkin sambungannya ada lagi kat situ, tak tahu lagi. So sampai sini ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Engkau dari mana? Oh betul lah. Oh tak ada. Alah. Macam tak pandang buat motor. Macam bau-bau tadi. Oh tu lah. So member dah keluar motor baru. Alhamdulillah, tahniah. Dan reward diri sendiri ni. Reward diri sendiri. Apa dia? Dia memang tak makan lagi awal. Bau-bau jalan memang itu.